sangat teruk yang pernah terjadi, lebih teruk daripada COVID-19. Nama wabak penyakit ini adalah Black Death yang terjadi pada tahun 1346 sehingga 1352 di kawasan Eropah. Pada awalnya, penyakit ini tersebar melalui kapal perdagangan yang berlaku di pelabuhan Itali. Dan yang lebih mengerikan, kapal itu membawa penumpang yang sedang sakit dan ada juga penumpang yang sudah mati. Kemudian tikus membawa bakteria Yersinia pestis dan menyebarkan kepada manusia. Wabak penyakit ini telah membunuh hampir 200 juta orang, yaitu 60% daripada orang Eropah. Walaupun COVID-19 tidaklah seteruk ini, tapi tetaplah berhati-hati dan berwaspada. Inilah kisah mengedihkan kucing yang dihantar ke luar angkasa dan selamat sampai ke bumi, tapi akhirnya dibunuh disebabkan hal ini. Nama kucing ini adalah Feliket, kucing jalanan yang diambil oleh kerajaan Perancis untuk dihantar ke luar angkasa pada tahun 1963. Dia menjalani latihan yang sangat susah bersama 14 kucing yang lain. Dan dia kemudian terpilih daripada 14 kucing yang lain untuk dihantar ke luar angkasa. Walaupun hanya 15 minit di luar angkasa, tapi dia berjaya mendarat ke bumi dengan selamat. Setelah sampai ke bumi, dia terpaksa dibius dan dimatikan bertujuan untuk mengkaji kesan luar angkasa terhadapnya. Dan untuk mengenang jasa Feliket, kerajaan pun membina tugu peringatan khas untuknya. Dan suka korang perhati yang betul-betul burung ni, burung ni terkenal sebagai burung paling bijak dalam mencari makanan. Jadi burung ni adalah burung bangau hitam yang berasal daripada Afrika. Dan dia memiliki cara yang sangat pelik dan unik ketika memburu ikan. Dia akan menyerupai bentuk payung untuk menutupi cahaya supaya boleh fokus pada mangsanya. Dan selain itu juga, ianya bertujuan untuk menarik ikan masuk ke bawahnya. Sebab ikan-ikan kecil biasanya akan mencari tempat yang redup untuk mengelak daripada pemangsa. Dan dengan teknik bentuk payung macam ini, boleh dikatakan yang burung ini sangat bijak ketika memburu. Jadi apa yang korang fikirkan? Inilah rahasia tersembunyi di sebalik susahnya nak dapatkan patung dalam mesin ini. Jadi mesin ini sudah ditetapkan untuk menjatuhkan barang setelah ia berjaya dikeping. Dan hal ini bertujuan untuk menjaga keuntungan mereka. Jadi mereka ingin mendapatkan 50% keuntungan, maka setiap 21 percubaan hanya berjaya sekali sahaja. Dan hal ini dilakukan supaya orang merasakan hampir mendapatkannya tetapi tidak berjaya dan mencuba lagi. Jadi bukanlah kita yang tidak pandai untuk mengendalikannya, tetapi mesin ini sudah ditetapkan seperti itu. Jadi apa yang korang fikirkan? Ada seorang rakyat Rusia dengan beraninya merepot Presiden Putin kerana tidak memakai helmet ketika menghadiri acara kelab motor. Jadi acara itu disiarkan di TV, terlihat Presiden Putin mungkin tidak sengaja terlupa memakai helmet ketika menunggang motosikal. Dan setelah mendapat tahu dirinya direpot oleh rakyatnya sendiri, dengan penuh rasa bersalah dan menghiraukan jawatannya sebagai Presiden, beliau pun membawa seorang pemerintah dan datang ke balai polis untuk meminta dirinya didenda. Maka beliau pun didenda sekitar RM60. Walaupun jumlah dendanya tidaklah begitu besar baginya, tapi beliau tetap mengikuti undang-undang negara. Jadi apa yang korang fikirkan? Inilah Perdana Menteri yang paling santai dan merendah diri, hanya menggunakan basikal untuk ke pejabat. Beliau ialah Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda yang memilih untuk menggunakan basikal berbanding kereta rasmi negara. Ketika ditanya mengapa menggunakan basikal untuk bekerja, beliau berkata hal ini sengaja dilakukannya supaya tidak mengganggu rakyatnya yang menggunakan jalan raya. Dan selain itu juga untuk mengurangkan pencemaran udara. Bahkan beliau pernah terlihat merupakan kopi secara tak sengaja di atas lantai. Namun dengan penuh rasa gigitan komodo selepas dibiarkan selama lebih 3 hari. Jadi ada satu tim daripada Raw Nature datang ke Kepulauan Indonesia untuk memerhatikan kesan racun yang ada pada biawak komodo. Dan disebabkan tidak dapat membawa biawak itu ke mamal, jadi mereka hanya menyuntik saja. Dan kesannya, seperti yang kita dapat lihat, daging itu semakin rosak sehingga hari ketiga berbanding yang digigit oleh manusia. Hal ini kerana biawak komodo memiliki kelenjar racun pada rahangnya. Apa yang korang fikirkan kalau biawak itu menggigit manusia? Inilah beg hantu pencuri yang pernah dibuat pada tahun 1961. Jadi dalam video ini menunjukkan bagaimana beg hantu pencuri ini berfungsi. Ianya dilengkapi dengan dua sistem perangkap yang akan menghalang pencuri tersebut.
Perangkap pertama, apabila peg dicuri, ianya akan mengeluarkan 3 batang besi yang panjang. Dan perangkap kedua, pada bahagian pemegang beg tersebut akan menyepit tangan pencuri tersebut secara automatik. Kemudian untuk membuka beg tersebut hanya dengan kunci yang ada pada pemilik beg tersebut. Dan dengan cara ini, pencuri susah untuk lari jauh sebelum polis datang. Tapi persoalannya, macam mana beg itu boleh mengesan yang ia sedang dicuri? Jadi apa yang korang fikirkan?